Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan ya, halo teman-temannya. Hari ini kita bakal berbagi info, tips atau tutorial ya, cara terbaru upload update status di WA dengan kualitas HD ya. Tiba teman-teman mungkin kebingungan selama update WA. Sekarang kan update statusnya agak, hasilnya agak kurang maksimal lah. Jadi berikut kita ingin berbagi cara. Jadi tutorial ini kita menggunakan perangkat Samsung Galaxy A54 ya. Nah, jadi buat teman-teman yang handphone berbeda itu bisa langsung dicoba masing-masing ya. Oh ya, jadi ini ya, ini tampilan dari sebelum kita upload. Ya, jadi untuk biar mendapatkan hasil maksimal, teman-teman pilih yang ada logo kamera di atas ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada video mentah terbaru yang baru saya rekam barusan ya. Ya. Ya, jadi selanjutnya teman-teman pilih yang di atasnya ada yang tulisan HD. Oke, di sini. Nah, di sini ada keluar ada dua opsi ya. Kualitas standar atau kualitas HD. Nah, teman-teman pilih yang kualitas HD. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman pilih posting. Ya, dan selanjutnya pilih di kotak saya dan post. Ya. Oke. Bahan. Ya, saya rekomendasi HP 2 juta aja noh. Ya, Mbak. 2 jutaan tagai, 2 jutaan tagai ya, Mbak. Samsung Galaxy A54. Ini memang dunia Samsung ya, ini layar Super AMOLED. Kipas jernih, ya, kipas mantap, kipas mending, kipas jengkel, kipas mantap bos ya. Yang chipset Helio G-Guri-Guri, ya, kamera 50 megapiksel, nah kamera ultra wide, kamera 5 kan, kamera makro, nah kamera bokeh, ya, Mbak. Kamera itu kipas laga. Yo Android kemarin baru dikuat belah update ke dan ada skip tipis selama 5 tahun ya.